Okay guys, hari ini kami dari Nekani Nongol Abal lagi mau ganti kopling 320D. Nah, koplingnya ini merek apa ya? Merek Yayakfai. Harga 1,8 juta. Dan inilah proses kami sudah mengukur semua yang menghalang. Pompanya mau diangkat. Dah, angkat dulu, kasih lurus sih, kiri angkat mi, terus, kasih kencang talinya, lagi terus, iyo. Ya, ini bentuk proses. Sudah untuk proses pekerjaan kopling 320D. Jadi pompa dicabut keluar ya. Angkat. Stel. Ya, terus. Ah, ini dia kampasnya. Sudah kelihatan. Pas. Habis patah-patah. Oke. Itu terigunya itu mau diganti itu. Ini bentuknya udah seperti ini. Kalau roda gilangnya dia ketutup, bisa saja di red 60% low power. Akibatnya dia low power karena sensor yang di sini nggak bisa rilis dia, soalnya ketutup terigu ini yang hitam ini. Kalau ini kan RVM. Engine power di red 60%. Capek ganti filter. Itu ya, cuma kotorannya he. Itu. Habis? Tidak, itu ya kotorannya dia tutup itu. Iya, itu yang kasih hancur juga itu anu. Speed sensor. Ambil mau kering, baru cuci. Jangan kupakai solar. Yang mana cuci pakai misal? Kalau yang itu? Semua. Dicabur udah gilanya ini. Tahu gini?
Oke. Mari saya buka bot yang mana? Ini. Enam ini. Iya, ini juga. Kamu diganti ini. Bish. Habis patah-patah. Oke. Nah, itu terigunya itu mau diganti itu. Ini bentuknya udah seperti ini. Kalau roda gilangnya dia ketutup, bisa saja diret 60%. Low power. Akibatnya dia low power karena sensor yang di sini nggak bisa rilis dia, soalnya ketutup terigu. Ini yang hitam ini. Kalau ini kan RPM. Engine power di red 60%. Capek ganti filter. Di red terus. Itu ya, cuma kotorannya he. Itu. Habis. Tidak, itu ya kotorannya dia tutup itu. Iya. Itu yang kasih hancur juga itu anu. Speed sensor. Ambil mau kering, so baru cuci. Yang ku pakai solar. Yang mana cuci pakai misal? Yang itu? Semua. Dicabur udah gilanya ini. Tahu gitu. Oke. Mari saya buka bot yang mana? Ini. Yang berapa biji? 6 ini. Iya, ini juga. Kamu diganti ini. Tuh, jadi terigu itu. Ini mina kana, engine power drill. Ah, ini dia. Di atas. Ini spidernya dia. Guys. Jadi seperti ini modelnya K320D. Sedikit lagi kan hasil crankshaft-nya ini. Sama si lip tip pompa. Kenapa ini oli mesin ku tertambah terus? Kenapa oli hidrolit ku kurang? Baru tidak ada yang bocor. Mau kak bikin video YouTube? Enggak putar. Tidak, dibuka dulu sensornya bro. Baru diganjal pakai obeng. Bos. Kencang ya, 10 kita buka kan sensor mana? 12 kok longgar? Longgar? Gitu. Oh. Apa longgar? Speed sensor yang put. Longgar mentong itu. Kurang kancing kayak kancing kerbau. Ini dalam box kan ada pengisapan solar. Doa pipamu cuma keras. Besok.
Harganya sensornya berapa sih? Nah, 200 pajak pengiriman, pajak